Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kita udah ini ya guys ya, kita mau lanjutin main game Three Kingdoms-nya. Dan di sini kita udah ngumpulin semua guys. Sekarang kita bakal langsung bikin jubel yang kita ke emas guys ya. Dan kita akan unlock skill ini guys. Saat menerima pukulan fatal, haruskan semua mula untuk melakukan penyerangan lumpuh selama satu ronde, dan pada saat yang sama bangkit memulihkan sejumlah HP dan mendapatkan usia tak terkalahkan. Oke, ini bagus banget ya guys ya, apalagi kalau di bos-bos yang dia bisa ngeburst damage itu ya, lumayan lah nambah satu turnnya, walaupun ini nggak terlalu signifikan, cuma lumayan lah di arena juga nanti bakal bagus banget sih. Langsung aja kita naikin ya, sekarang BP kita 173.000 dan BP ku total itu 1.390.000 ya kan. Ini sebenarnya kita masih nyari ini sih guys, pedangnya si siapa, Watu ya. Jadi kita sambil cari ya, mudah-mudahan sih ketemu. Oke, langsung aja berarti kita naikin juga liangnya ke mas ya, langsung aja one click. Naik berapa nih? Oh cuma naik dikit doang ya guys ya, cuma 175.000, cuma memang dari skill naik banget sih ya, cuma naik dikit ya guys ya dari segininya, cuma nggak tahu kita nanti apakah skill ini berpengaruh sih pasti ya. Jadi dia bisa di depan sih guys, jadi sebenarnya ada keuntungannya gitu, kalau dia di belakang kan otomatis turnnya lewatnya apa jalannya lama. Nah bagus sih taruh di depan sih, dan dia bisa hidup lagi, dan pas hidup lagi itu dia nggak ulti gitu guys kayaknya sih, kalau nggak salah ya kayaknya ulti gitu, jadi nanti dia lebih bagus. Coba kita tes aja ya, kita lawan ini untuk dapat energi. Jadi 1.700.000 ya, kita lihat gimana bagus enggak. Ini buat ini sekarang baru kelihatan bagus banget ya, benar-benar worth it lah kalau sekarang ya. Ini kita next buat agresi Zhaoyun ya guys ya, karena si Zhaoyun ini dia di bintang emasnya itu bisa healing guys. Jadi tiap dia dipukul apa mukul gitu ya, dia bakal dapat healing gitu. Nah ini Watu ini juga sangat bahaya, bagus apa enggak kita bisa sih. Ini bahaya nih guys, dia harus fokusin, kita bunuh dia dulu. Dia menghidupin yang lain soalnya guys. Sakit banget itu guys. Pokoknya Jubel Liang tuh combo sama Guan Yu guys ya, karena si Jubel Liang ini ngasih skill lumpuh, dan si jubahnya itu dia kalau lumpuh itu dia ngehit lagi guys, karena itu critical ya. Wah ini berbahaya banget ini guys, boleh dibiarin nih. Nah ini ya, aduh dia belum, nah itu aduh belum ya, tuh itu 200.000 guys, nice banget. Kita hit dulu, banget guys. Nah ini ya, nah itu lumayan banget guys, dia bisa nahan ini ke depan itu kan. Nah lumayan tuh mati dia. Oke dibikin lagi dia, shoot, nice. Sakitnya. Gila, solo kill dia guys, gila. Guan Yu-nya belum bintang 6 aja udah gigi banget guys. Gimana kalau udah bintang 6 ya, ini wah ngeri banget sih. Sekali beli lagi kita butuh 1900 diamond ya guys ya, dapat 1900 diamond nanti langsung bisa upgrade sih. Ini udah sakit banget sih. Nah ini dia cocok banget sama si Watu, padahal Watu-nya belum ada ini ya guys, belum ada apa itu namanya, belum ada pedangnya, tapi udah lumayan sih healingnya juga udah terasa lah ya, walaupun nggak sesakit itu ya. Kita masih nyari sini cuma susah guys. Oke, oh dapat. Nah ini ya, tapi kita butuh yang sih, kalau ini random gak ya? Oh random guys. Kampret udah berharap loh aku guys, kira kagak random, lumayan random guys. Ini punya siapa lagi, astaga mau dapat dia ya, sayang banget ya guys ya. Sudah dihancur kan guys, kita hancurin guys, karena nggak butuh kita guys. Udah lah ya, nggak apa-apa. Nah
ini kita kurang besok sih guys, belum kebuka juga ya. Kalau ininya nggak usah dibeli guys, rugi banget ku bilang ya. Dapatin 40 doang, bagus ini kalian beli sih. Yang dapat ini lumayan sih ya. Sebenarnya ini lebih worth it lagi yang ini sih guys, 2800 dapat 160 ya. Cuma itu masih lama lagi. Dan pasti nanti harus dibeli juga, jadi santai aja sih, bakal dibeli semua kok. Cuma waktunya doang. Ini tuh sekarang gua nyugu tinggal kurang 80 lagi udah bisa bintang 6. Dan ini nanti terus kita gak tahu ya, belum ada yang bintang 7 sih ya gue liat. Enggak ya yang udah bintang 7. Ini di top power kita lihat dari 15 guys. Saingannya itu bintang Allah. Kalian lihat sendiri aja udah gigi-gigi banget guys. Ini Liu Bei-nya bisa bintang 6 gimana ceritanya ya? Ini tuh banyak banget berarti. Oke, wah ini udah emas semua lagi, gila banget ya guys ya. Udah beda level banget lah ini sama kita ini guys. Udah gigi banget dia. Ini kita butuhnya sebenarnya itu sih Zhang Fei ini, dia ada dua Liu Bei. Liu Bei-nya ada skill apa susu gitu guys. Nah ini kekuatan kerajaan Shu, tahap apa itu kekuatan kerajaan Shu. Nah ini yang buat apa guys, worth it-nya itu di situ sebenarnya. Makanya kita butuh dia sebenarnya, cuma memang agak susah ya dapatinya. Dan ini kita kemarin dapat ya guys ya, aku semalam baru tahu ternyata ini bisa kalian dapatkan hero-hero yang langka guys, kayak si Jibel yang sama si Guan itu bisa didapetin di sini juga. Nah, cuma memang agak dilema juga sih mau ngambil yang mana ya. Karena kita juga butuh Zhaoyun. Zhaoyun kita kurang berapa lagi ya? Zhaoyun, aku dapat yang kurang 80 lagi. Kayaknya kita bakal prioritasin dulu ya. Prioritasin si Guan Yu sama si Zhaoyun dulu guys. Juga liangnya nanti aja mungkin ya. Juga liang. Oh ini gak bisa ya, harus 56 ya udah. Ini juga iya sih sebenarnya. Baru ini dulu deh. Zhang Fei dulu guys. Ini Zhang Fei ini udah mulai lembek ya. Ini wajib juga ya guys, ini lumayan banget sih buat naik itunya. Dari segi bintangnya juga masih bintang 4, ini bintang 3, kacau banget guys. Memang disini makin seret ya, apa-apa udah seret sekarang guys. Jadi memang harus dikumpulin pelan-pelan gitu. Nah ini aku nunggu besok guys, dapat 10 lumayan. Ini kita beli gak ya, beli lah, dapat 10 ya. Besok tinggal ini aja. Ini kita juga harus hemat-hemat diamond juga guys. Nah kalian nanti aku bakal kasih tahu ya di next video caranya guys. Nah ini aku bisa kan caranya gimana guys ya. Nah ini kalian lihat aku udah berhasil mengundang 5 teman, padahal itu akunku semua guys. Oke, nanti kita akan bikin satu video, di next video bakal kita buat tips mendapatkan diamond gratis ya sebanyak-banyaknya. Tapi memang harus niat sih guys, jadi bisa diambil semua sih, tapi kayaknya nggak ya, tergantung ke konsistensi kalian sih. Kalau kalian niat bisa sih sampai 100 guys, cuma pasti lama banget sih, bisa seharian full itu buatnya ya. Cuma nggak apa-apa ya kalau kalian mau dapetin gratis diamond free ya kan, tanpa top up segitu banyak ya. Ini berapa ini ya, coba 200 400 600 800 1200 1400 1600 1800 2300 2800 3000 800 guys ya total. Belum lagi nanti kalian upgrade, kalau upgrade ini udah gampang banget guys, ke level 90 juga gampang ya, cuma nunggu-nunggu aja tuh hari bisa kok. Nanti kasih tau caranya. Oke ini dapat ini kita guys, lumayan. Kita naik dulu ya coba ya. Kita naik punya sim dulu. Wei tian xia cang sheng, yuan she ji ming, gai tian ming san fen. Oke lumayan. Nah ini dia tipe Shi bu dai. Tipe ini guys. Qian fang de dao lu. Kita naikin coba ya. Shi bu dai wo. Wo bu qi shi. Coba ya kita naikin. Oh ini aja udah ke level 8 guys. Wei tian xia cang sheng, yuan she ji ming. Yuan wu zhi da yi. Hua shen qing long, zhan duan zhe luan shi. Oke.
kita coba lanjutin dulu ya. Kita lanjutin. Ini kita mau coba ya, kita tes ke 1900 guys. Bisa enggak ya? Terus bunuh dia dulu guys, karena karakter utamanya dia ya. Kalau yang lain itu kan pelengkap doang. Jadi semuanya. Nah, gila gua nyunya guys. Kalian lihat sendiri ya. Critical 700.000 guys. Ini nanti bakal OP banget sih nanti. Makin lama ya. Karena dia critical guys. Critical tuh sakit banget ya. Bener-bener ini oke sih formasi ya guys. Tinggal naikin bintangnya aja ya. Kalau bintangnya dapat dia banyak untuk kuat ya kan. Waduh sakitnya Tuhan. Critical 200.000 guys. Astaga. Langsung mati guys. Oke, nice. Dia Guan Yu lagi ya, solo remake ya guys ya. Seperti biasa ya, hero kita Guan Yu, the power of Guan Yu guys. GG banget Guan Yu nya guys. GG. Gila. Ini Guan Yu ini gak salah kita ya guys ya. Dia hero MVP guys. Oke, ini 16-16 ya. Kayaknya sih bakal berat ya, tapi kita coba aja. Cun, oke nice. Oke, kita coba siapa dulu kita bunuh guys. Nice, sakit banget. Cun. Dar. Sedap ini guys ya. Langsung 2 dibunuhnya guys. Luar 3, nice. Oke, kita fokus dulu guys. Hidupin, nice. Waduh langsung, syukur gak guanya gitu yang mati ya. Ngeri banget loh dia, aduh guys, aduh sakit banget guys. Gini ini nih. Oke. Wah ini gak bisa sih. Salah ya. Kita harus targetnya jangan dia berarti guys. Sakit banget. Berarti salah ya. Harusnya jangan bunuh dia guys. Berarti harusnya bunuh dia terakhir ya berarti. Dia berarti tank gitu guys. Si Pangde ini guys. Stun lah. Kita bunuh dulu guys ya. Oke, dia itu udah kena siren dia. Aduh langsung mati loh, gila banget. Sekarang bunuh. Oke, nice. Nah ini kan gak ada yang bisa gimmick kan guys. Nah ini udah enak sih harusnya. Kita keroyok dia guys. Keroyok ya. Dia biarin aja di boneka juga guys. Nanti dulu kita. Nanti aja kita bunuh dia. Pokoknya dia kasih mati dulu. Sakit bener. Sebel banget ya. Oke, nice. Nah ini jangan di ulti dulu. Nah baru ulti. Nice. Memang semua harus ada triknya sih guys. Oke, nice. GG. Ngeri lah gua ini kita sekarang guys. Gak percuma aku full upgrade dia ya.
Dulu itu gak terlalu sakit guys, sekarang udah ngeri banget guys. Aku aja ngelihatnya ngeri banget. Oke, ini perang salib lagi ya. Nanti besok bisa dapat nih. Mau shi zai ren, cheng shi zai tian. Ngeri guys ya, ngeri kan. Ininya juga bantu sih, maksudnya juga liangnya juga oke ya kan. Wei tian xia cang sheng, skillnya apa? Shi bu dai wo. Setelah menerima pukulan fatal, pulihkan sejumlah HP ke rekan satu tim dengan HP terendah dan berikan perisai tak terkalahkan. Wah, ini bagus banget ini guys. Jadi dia kalau nggak mati di awal, dia bakal ngeheal terus. Tapi kalau dia mati di awal, dia bakal ngelindungi teman-teman yang lain. Wah, ini perfect sih. Ini perfect banget sih, gue bilang hero-nya guys. Di ratingnya bagus nggak ya sama yang lain? 8,3, tapi menurut ini bagus sih guys. Nggak tahu lebih bagus mana sama Liu Bei ya. Tapi secara fit udah pasti bagus dengan Liu Bei. Karena Liu Bei itu connect semua ya, hampir ya, hampir connect semua. Nah ini Huang Yu ini ya, kan? Macau Liu Bei ya. Oke lah. Nah, kita coba nanti aja ya, mana yang lebih bagus kita lihat aja lah. Oh ini dia apa ini? Aksesoris atau apa ini? Buku bintang, oke kita coba ambil ya. Ambil aja lah daripada nggak kepake juga kan. Shi bu dai wo, wo bu qi shi. Lumayan. Lumayan. Butuh banyak ya, cuma adalah kayak dia udah satu set, ininya juga udah tinggal tongkatnya doang nih. Tongkatnya nanti juga kita harus sabar sih, nungguin refresh ya, itu 48 menit lagi baru refresh. Ini kalian harus cek terus sih guys, kalau menurutku ya. Nah ini gini kan, kalau ada yang gratisan kalian beli aja, maksudnya diskon tuh kalian beli aja langsung. Sekarang kita ngabis sipil kita guys. Sipil kita udah kebanyakan soalnya nih guys. Oke, aman sih. Udah aman ya. Diamkan. Jadi biarin aja dulu ya, kita tahan dulu aja. Nah ini dapat Huato ya, tapi Huato ini aku buang sih. Karena gak terlalu penting kurasa ya. Kita coba lihat Huato itu skillnya apa. Memberikan kerusakan sihir default dan mungkin menambahkan lumpo. Pulihkan HP semua karakter kita dan tingkatkan moral ke 10% penyembuhan 2 kali lipat untuk support yang volume HP nya kurang dari 50%. Menyembuhkan atau menghidupkan kembali seakan satu tim dengan HP terendah otomatis. Jika Anda berhasil menghidupkan kembali dengan satu tim Anda, moral diri Anda dan rekan satu tim Anda. Wah ini juga bagus sih. Saat diserang kerusakan yang terima berkurang setelah terbunuh untuk pertama kalinya. Hidupkan kembali sehingga dapat ini kurang ini. Pengurangan kerusakan. Ini bisa berulang kali kah dia hidup? Setelah terbunuh untuk pertama kalinya, hidupkan kembali dengan 10 HP. Dia bisa sekali doang atau bisa berulang kali guys? Ini ya. Hidupnya. Ini juga menarik sih. Dia bisa nambah max HP ya. Jadi nanti dia tiap nge-heal, max HP-nya kita ikut nambah juga. Oke, kita lihat aja nanti ya. Kita ambil aja nanti. Kita coba lihat bandingin mana yang lebih bagus. Cara kan ini dia dapat berapa? 80, 240, pas berarti bintang 4. Bintang harusnya bintang 5 ya. Cuma ini karena kita udah buang 40 kalau nggak salah gue buang. Kalau nggak salah ya. Iya deh udah gue buang semua guys. Berkubung semua berarti nanti cuma bisa bintang 4, berarti bintang 4 setengah. Ini juga Sun Sang Siang udah mau dapat, tapi ya gitulah. Lubu juga ini lagi nabung sih guys. Ini lubu bisa kalian dapetin sih 8 lama sih, lama banget sih.
80 hari ya baru bisa dapat lumi. Itu pun kalau tiap hari kalian dapat satu fragment. Ini aku total sih bisa dapetin 2 ya kalau hoki. Jadi ya sebulanan lah kurang lebih, paling cepat tuh sebulanan lah buat dapetin lubu ini ya. Ya sabar aja guys, santai gitu kan. Cuman bingung juga mau diletakin gimana lagi ya si lubu ini guys. Soalnya udah full su kan, aku punya itu udah full su. Ya udah mungkin segitu dulu ya guys untuk video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, share. Sampai jumpa di next video. Bye bye.